Cek, 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 satu, dua, tiga, cek, bisa didengar, lalu Bisa Pak, bisa Oke bisa didengar ya, Bismillahirrahmanirrahim, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita bisa uh, lanjutkan lagi untuk materi kita di pagi hari ini ya. Uh, jadi di pagi hari ini kita akan belajar terkait uh, command injection ya. Jadi sebelumnya kita mempelajari terkait vulnerability upload ya. Jadi kalau vulnerability upload itu seperti yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya ada kerentanan ya ada kerentanan pada fitur upload yang terdapat pada suatu situs. Jadi idealnya suatu layanan itu baik itu berbasis mobile, ya web, aplikasi yang berbasis desktop dan lain sebagainya harus punya mekanisme untuk melakukan validasi terhadap file ya yang yang nanti akan disimpan ke dalam storage sih penyimpanan yang ada di sisi server jadi ketika validasi ini tidak diimplementasi dengan baik ya ketika proses validasi ini tidak diterapkan dengan baik tentu saja ini selanjutnya akan membuka peluangnya Membuka peluang adanya suatu uh, aktivitas yang berbahaya. Ya. Contohnya kemarin, misalkan kita bisa mengupload backdoor, ya. Kita bisa upload backdoor, kita bisa upload sel sehingga sel ini selanjutnya nanti bisa menjadi pintu masuk seorang hacker ke dalam sistem yang kita kelola. Uh, jadi selama backdoornya itu ada di sistem ya, kapan-kapan saja seorang hacker bisa masuk ke ke sistem kita gitu ya. Kapan-kapan saja hacker selanjutnya bisa masuk ke dalam sistem yang kita kelola gitu. Karena dia punya backdoornya, dia punya sel yang ditanamkan di dalam sistem. Jadi sel itu berupa suatu malware yang malicious script ya. Nah, jadi kemarin contohnya kita generate malwarenya itu dengan menggunakan apa namanya? Kita menggunakan Wifly ya. Jadi pakai Wifly kita generate shell backdoor. Kemudian kita upload backdoor itu ke dalam ke dalam target gitu. Jadi jadi selnya itu berisi apa? selnya itu berisi, berisi perintah komen ya, yang yang e, menghubungkan antara perangkat target dengan attacker. Jadi perintahnya itu berhubung apa, berisi Jadi skripnya itu berisi tadi ya, berisi perintah untuk menghubungkan antara attacker menghubungkan antara target dengan attacker melalui melalui apa melalui IP atau melalui jalur port tertentu gitu makanya kalau ada backdoor itu kadang tiba-tiba ada port terbuka gitu ada port yang sudah diketahui itu terbuka nah itu harus diinvestigasi tuh portnya harus dicari tahu untuk gitu. apa apa komunikasi yang terjadi di port yang terbuka itu <tuh> jadi idealnya ya, idealnya gimana? Idealnya ya ketika Anda mengembangkan sistem, Anda bisa Anda harus bisa menerapkan validasi yang ketat, yang validasi yang secure di sana. Cara validasinya gimana? Cari validasinya itu pertama bisa dengan ekstensi ya. Jadi dilihat dulu ekstensi filenya. Jadi kita batasi hanya membolehkan jenis ekstensi tertentu saja jadi ini banyak yang terjadi nih programmer bikin form upload tapi semua bisa diupload gitu. Biar file system juga bisa diupload. Nah, itu susah. Itu yang bahaya itu kalau kalau sudah file system bisa diupload ke, ke ke storage gitu ya seperti PHP, ASP, JavaScript. Nah, itu hati-hati. Uh, Python ya, atau 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 berbagai macam jenis ekstensi file lainnya gitu ya. Itu hati-hati kalau sudah urusannya dengan file system. Terus idealnya kemudian selain melakukan validasi terhadap ekstensi filenya ya, kita lakukan validasi juga dari sisi headernya. Ya, jadi header filenya itu harus kita cek lagi gitu, betul nggak ini? Ya, headernya dan yang terakhir itu kontennya karena kadang karena kadang attacker dia cuma ngakalin gitu ngakalin filenya file system file php tapi di rename dengan format gambar misalkan jpg terus <tuh> validasinya juga itu jangan validasi jangan terjadi validasi hanya dari sisi kliennya saja tapi validasi itu idealnya terjadi di dua sisi. Baik itu dari sisi klien maupun dari sisi end nya Dari sisi server-nya. Karena kalau ternyata validasi itu hanya terjadi dari sisi klien, maka bisa di-bypass dengan mudah. Validasinya dari sisi klien cukup di-bypass. Misalkan pakai semacam group suite, ya. Di-validasi, sudah selesai. Jadi idealnya harus ada validasi lagi dari sisi back-end dari sistem yang dikelola oleh target gitu ya. Dikelola oleh <coughs> dikelola oleh sistem gitu ya. <coughs> nah, jadi saya langsung share screen saja ya. Jadi untuk labnya masih sama. Jadi kita akan pakai VMware uh, ya. Uh, jadi eh, uh, apa saja selain selain tadi ya selain validasi selain melakukan validasi dari sisi skripnya terus apalagi yang selanjutnya bisa dilakukan jadi kadang yang dilakukan itu direktori penyimpanannya dipisah Jangan satu dengan sistem. Jangan. Makanya kadang ada yang storage-nya di segmen, di segmentasi. Untuk direktorinya ada di cloud misalkan. Untuk source code aplikasinya ada di on-premise. Bisa. Jadi kenapa harus di segmen? Karena ketika jadi validasinya sudah kuat, tapi ternyata masih bisa di bypass. Tapi paling tidak lokasi penyimpanan ya de, de, tapi paling tidak direktori storage penyimpanan data-data yang di upload user itu paling tidak berpisah gitu dipisahkan dari sistem untuk antisipasinya tadi itu ketika dia berhasil masuk di storage paling tidak dia hanya ada di storage gitu di lingkungan storage tidak akan pindah gitu karena di segmen berarti dia harus berarti si penyerangnya harus effort lagi, harus mengeluarkan effort lagi untuk bisa masuk ke sistem gitu ya. Tapi kalau ternyata yang kalau tapi kalau ternyata storage sudah gabung dengan sistem, nah ini susah. Dia masuk terus gampang dengan mudah berpindah ke direktori lain karena satu lokasi. Makanya ada istilah don't put your your egg on one back itu. Jangan simpan apa namanya jangan simpan telur di dalam satu keranjang ketika ketika keranjang itu jatuh maka pecah semua telur yang ada di dalam nah, itu. jadi dipisahkan makanya sekarang ada microservice makanya sekarang banyak industri yang mulai menerapkan microservice agar apa agar layanannya di segmen dipisah agar seluruh layanannya di segmen dipisah untuk untuk apa untuk pertimbangan tadi salah satunya security. Ketika terjadi suatu insiden, ya sudah stop sampai di situ dia. Tidak akan tidak sampai bisa berapa, tidak akan berdampak pada sistem yang lain gitu karena sudah di di segmen sudah dipisahkan. Nah, jadi tadi pertama satu lakukan validasi, kedua pisahkan ya lakukan segmentasi antara direktori storage dan direktori sistem terus yang ketiga itu kadang kita rename kalau sudah terupload ke dalam storage itu di rename sudah bukan pakai nama aslinya lagi jadi itu kadang di di, -di rename awalan filenya gitu dengan menggunakan kode unik ada kode unik yang di generate melalui script program yang kita bangun nah, supaya apa supaya filenya unik jadi si pengupload dia tidak sekalipun dia tahu nama asli filenya, tidak akan bisa dia remote itu karena di sistem dia sudah di rename. Jadi dia jadi tahapan yang selanjutnya dia lakukan oleh attacker apa? Dia harus cari itu nama file yang baru, jadi sudah bukan pakai nama file yang lama, tapi pakai nama file yang baru. Nah, jadi jadi ketika saya coba remote lewat URL dengan nama file yang lama tidak akan bisa karena tersimpan di direktori itu sudah dengan nama yang baru. Nah, jadi silakan nanti Anda coba cari tahu tuh apa saja metode segmentasi yang digunakan gitu. Apa saja metode yang bisa dilakukan untuk melakukan pengamanan terhadap uh, vulnerability upload ya, kerentanan pada fungsi upload yang ada dalam suatu program. Nah, jadi kalau yang bagian pentest, yang bagian red team dia nanti fokus untuk cari celah keamanannya dia fokus cari celah keamanan yang ada pada suatu fungsi tertentu dan si blue team-nya itu akan berusaha untuk menutupi celah itu sebisa mungkin, sekuat mungkin. Dengan cara tadi, dengan cara mengimplementasi security secara berlapis. Jadi security itu adalah pertahanan. Jadi security itu adalah upaya mengimplementasi pertahanan yang kuat. Jadi pertahanan dikatakan dia kuat ketika apa? Ketika dia berlapis-lapis. Jadi banyak lapisan security. Ketika dia tembus satu, masih ada lima. Ditembus tiga, masih ada tujuh. Mas. Sampai capek. Sampai capek itu attacker -nya. Sampai capek, sampai pusing, sampai menyerah gimana. Oh, ini sepertinya sudah sulit untuk kita tembus itu. Jadi enggak. jadi tidak ada jaminan Anda mau pakai lapisan security sebanyak apapun tetap tidak ada jaminan tapi paling tidak lapisan pertahanan kita ini nanti akan jauh lebih kuat gitu dengan menerapkan lapisan yang banyak ya jadi ada ada istilahnya defense on deep ya jadi melakukan pertahanan di berbagai jenis lapisan jadi kalau teman-teman ingat osi layer tujuh, tujuh Lapisan osi layer ada application, presentation, session, network, ya. terus kemudian ya. jadi idealnya ya, kita harus bisa implementasi security gitu. Jadi, idealnya kita harus bisa implementasi security di setiap lapisan osi layer yang ada gitu. Dari lapisan networknya, kita implementasi firewall. Dari lapisan aplikasinya kita implementasi WAF. Dari lapisan aplikasi kita implementasi validasi sanitasi dan lain sebagainya. Oke, nah. jadi saya lanjut lagi untuk materi ya. Jadi pembahasan kita kali ini eh, masih masih seputar Web pentest ya, web penetration testing masih kita uh, materi kita masih berputar di web penetration testing ya. Jadi co saya coba jabarkan. Nah, jadi perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa yang namanya mesin itu. Mesin itu benda mati, jadi anda harus paham itu. Mesin itu benda mati, mesin itu benda mati, perangkat ya. Nah, jadi kadang untuk mengakali benda mati seperti mesin, kita harus paham apanya, paham sistem kerjanya. Mesin itu dipahami apa, sistem kerjanya. Nah. jadi menurut saya yang paling berpotensi menjadi seorang cyber security yang paling punya potensi untuk ahli di bidang cyber security itu di eh, yaitu orang yang pernah bangun sistem nah itu bisa programmer ya banyak, jadi banyak orang yang dari cyber dari programmer terus berpindah ke cyber security itu ndak susah belajarnya tidak susah. Kenapa? Karena dia paham sistem. Dibandingkan orang yang background-nya dari network jaringan ya, paling dia pengamanannya dari layer 1 sampai 4. Nah, jadi ada ada apa namanya? Jadi security itu kita bisa klasifikasi dari background-nya. Misalkan kalau programmer kalau misalkan dia pro, apa? background-nya dari programmer, nah dia bisa mengamankan dari layer dari layer berapa? Dari layer 5 sampai layer 7. Nah, 5, 6, 7. Application, presentation, session. Sedangkan kalau orang yang backgroundnya dari network, dia bisa mengamankan dari layer 1 sampai di layer 4. Physical data link. Physical data link network sama eh, apa satunya di layer 4. Lupa. Ya. TCP itu ya apa, apa ya coba saya share screen dulu sebentar saya lupa juga itu ah, osilayer jadi pemahaman terkait osilayer ini menurut saya cukup penting ini ah ini ah, ini jadi kita bisa klasifikasi ah transport sorry jadi saya lupa tadi transport layer ah, ini Kalau programmer itu kan banyak berhubungan dengan sistemnya dia. Dia banyak uh, berhubungan dengan data gitu. Berhubungan dengan data, berhubungan dengan aplikasi. Ah. Ah, jadi dia bisa mengamankan dari layer 5 sampai 7. Dia bisa mengimplementasi security di sana. Application, presentation, session. Ah, di aplikasi dia implementasi tadi apa? validasi yang kuat sanitasi, presentation dia implementasi apa? Dia implementasi enkripsi. Dari session dia implementasi apa? Perlindungan terhadap cookie, session, dan lain sebagainya. Nah, kalau backgroundnya itu dari programmer, terus dia ke security, ah dia bisa implementasinya dari 7 sampai layer 5. Sementara kalau yang backgroundnya dari network, dia berpindah ke security, dia bisa mengamankan dari layer 1 sampai di layer 4 Nah ini kan lapisan network semua di sini. Layer 4 tiga dua ini kan lapisan network semua. Transport layer ya. Apakah segmen datanya itu menggunakan TCP atau pakai UDP? Terus routingnya menggunakan apa ya? Layer layer network data link fisikal lah itu. Nah, jadi idealnya untuk un, untuk bisa mempelajari cyber security kita ada background dulu, ada background di mana break background pernah uh, memahami tentang programming ya, minimal pernah punya pengetahuan dasar tentang programming. Nah, terus punya pengetahuan juga tentang network. Ya punya pengetahuan juga tentang basic operating system ya. Nah, jadi ini kembali lagi seperti yang saya paparkan tadi gitu. Jadi kembali lagi seperti yang saya paparkan tadi bahwa seorang cyber security itu seorang cyber security itu dia harus paham tentang mesin perangkat dia harus paham tentang sistem kerja dari apa? Sistem kerja dari aplikasi, sistem kerja dari sistem operasi, sistem kerja dari jaringan gitu. Kenapa? Karena kalau kita paham sistem kerjanya, kita paham flow-nya. Nah, kita paham flow-nya, kita bisa mengidentifikasi di mana kerentanan di mana kerentanan yang ada pada mesin tersebut. Dengan memahami sistem kerja, maka kita mem, e, dapat memahami proses dan bisa mengidentifikasi letak kerentanan pada proses yang ada. Nah, makanya kadang hacker itu OP. Kadang hacker itu jago programming, kadang dia jago programming, kadang dia jago networking. Cyber security engineer ya. Kenapa? Karena dengan paham programming, paham network, kita paham proses. Kalau kita paham proses, kita bisa identifikasi di mana letak kerentanan di dalam suatu sistem. Ya. Nah, jadi, eh, program itu dibangun oleh apa? Nah, program itu dibangun oleh apa? Pertama, satu, dia dibangun oleh suatu logika. Terus, dua, dia dibangun oleh sebuah bahasa pemrograman. Nah, jadi kita bisa, jadi kita bisa apa? Dengan memahami logika dari sistem, artinya kita bisa melakukan manipulasi logik. Ya, kita bisa melakukan manipulasi logik. Kita manipulasi logikanya, gitu bisa. Jadi, hacking itu adalah seni untuk mempermainkan logika. Jadi, hacking itu adalah seni untuk mempermainkan logika dari apa, logika dari mesin, bagaimana kita mengelabui prosesnya, bagaimana kita mengelabui cara berpikir dari mesin logiknya kita perba... apa kita hack ya kita hack logiknya cara berpikir dari mesin itu jadi ini salah satu yang bisa kita gunakan dalam melakukan hacking kita paham bahasa programannya dan kita paham seperti apa logiknya gitu logik untuk bisa melakukan manipulasi ke dalam sistem Nah, jadi kalau kita belajar logik, logika, pasti nanti kita akan ketemu dengan apa? Kalau kita belajar logika, pasti kita ketemu dengan yang namanya gerbang logika. Di, di dalam ilmu filsafat ya. Di dalam ilmu filsafat itu pasti kita ketemu dengan yang namanya logika. Jadi logika ini sangat banyak. Ada, log, ada beberapa jenis logik ya. Ada log, logik N, logik OR, XOR, apalagi logik, logik nor dan lain sebagainya ah namun dari logik logik seperti logik xor dari logika logika seperti logika xor nor dan sebagainya yang membangun daripada gerbang logika itu hanya dua jadi akarnya itu dari dua logik ini logic n, logic n dan logic or. Jadi kalau logic n itu kadang kalau di dalam matematika di dalam sistem komputer itu simbolnya seperti ini. Kadang apa namanya? Or ini ini simbol simbol sorry ini simbol n ini simbol n seperti ini. Kadang n dua kali seperti ini. Ini atau bisa juga ditulis dengan explicit seperti n seperti ini. Nah, ini, ini simbol ini kalau didefinisikan secara harfiah kayak gitu kan kita tidak perlu tulis ini atau kita kalau logika or itu seperti ini di dalam sistem komputer logik or. Nah jadi eh, apa yang selanjutnya bisa kita lakukan dengan logik n dan logik or ah kita lakukan manipulasi dari uh, perintah yang ada dengan menyisipkan logik-logik seperti ini. Nah, logik itu ada, ada apa saja? Di sana, kalau logik n, kalau logik n itu true and true. Kalau masih ingat false and false, nilainya adalah false. Ya, true and false ini true, false and true ini bernilai true, true and true. Ini bernilai true. And... Or, kalau, logik, kalau di dalam logic or itu ada apa? Ada false or false sama dengan false. False or true sama dengan true. Ah, jadi kalau kalau logika logika n, nah ini ini patternnya logik n. Kalau logik n itu kedua logiknya harus bernilai true. Nah, kedua logiknya harus bernilai true agar dia menghasilkan true. Nah, jadi input x dan input y-nya harus bernilai true. Baru dia true. Jadi beda halnya dengan logic or. Kalau logic or itu yang penting apa? Yang penting salah satunya bernilai true. Tidak nah. harus dua-duanya, salah satunya. Kalau salah satunya bernilai true, maka dia akan bernilai true. True or true bisa melangan true. Ah, jadi seperti itu mekanismenya, ya. Nah, jadi saya bisa pakai ini. Saya bisa menggunakan simbol-simbol ini di dalam mesin. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita coba. Jadi misalkan pakai perintah apa? Apt, uh, apt get update misalkan, apt get update. Oh, uh, udah harus harus sebagai sudo ya, sudo apt get update. Nah, ini kan ini kan satu perintah ini. Nah, ini kan satu perintah ya, ini satu perintah. Ah, berarti caranya apa? Caranya saya bisa saya bisa mengkombinasi, saya bisa melakukan kombinasi terhadap perintah yang sudah saya masukkan tadi, gitu. Jadi saya bisa sisipkan simbol-simbol tadi, simbol-simbol seperti ini. N, uh, uh, ini kita selesaikan dulu. Uh, jadi misalkan di sini saya uh, masukkan perintah untuk logic N, gitu ya. Saya masukkan perintah untuk logic N atau saya bisa masukkan perintah untuk logic or gitu sehingga ini nanti artinya apa ada dua perintah ada dua perintah yang dieksekusi dengan dengan dihubungkan dengan menggunakan logic itu logic n atau logic or ini tanggung biar selesai dulu misalkan contohnya begini Uh, contohnya saya bikin perintah seperti ini. Saya bisa lakukan perintah. Make dir. Make, make dir ya. Make dir misalkan uh, MSIB gitu. Enter. Ini kan satu perintah. Terus kalau untuk melihatnya kita pakai LS. Nah, ini. keluar deh. Uh, ada MSIB. Nah saya bisa bikin saya bisa mengkombinasi saya bisa mengkombinasi misalkan MKDIR Merdeka Belajar jadi misalkan saya buat lagi direktur Merdeka Belajar N LS ini artinya apa? Ini artinya dua perintah. Kita eksekusi perintah pertama, terus kemudian kita eksekusi lagi perintah kedua. Jadi ketika dia buat direktori, kemudian setelah itu, dieksekusi lagi perintah LS, yaitu untuk melihat isi direktori enter keluar, nah, keluar. Jadi, saya kombinasi itu: mkdir plus LS. Tapi, kalau pakai simbol dua gitu, gimana? Saya rmdir apa tadi, MsB Terus diikuti dengan dandan, nah, saya pakai yang simbol dua dandan LS nah, keluar. Tapi yang MSCB-nya sekarang sudah terhapus, sudah terhapus. Kenapa? Karena saya masukkan RMDR, ah, RMDR KDN, LS. Ah, Ini untuk ini bernilai true. Ini bernilai true. Kenapa? Karena ini seperti yang saya katakan tadi perintah yang pertama true terus diikuti dengan perintah yang kedua juga true. Nah, ya. Jadi akan dihasilkan output. Oh ini ini sorry ini salah ini 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 logic n kan harus ah gini dia logic n logic n itu harus eh, dua-duanya ah ini ini perintah yang pertama benar terus perintah yang kedua benar maka dihasilkan apa true Beda halnya kalau saya salahkan perintah yang pertama, yang ke yang pertama, terus saya benarkan perintah kedua, itu tetap dianggap fals juga, tidak akan dieksekusi. Coba kita tes. Kita cari perintah yang tidak ada gitu. Misalkan apa? Apa? Apa n ini kan enggak ada ini perintah. Perintah apa kan enggak ada. Ibarat eh, ini dianggap fals. Apa n ls misalkan. Nah, gitu. Jadi tidak dieksekusi karena tidak dianggap karena perintah apa ini enggak ada gitu makanya nilainya false. beda halnya kalau perintahnya benar di awal l apa ls lsn pwd ini kan benar dua-duanya ini memang ada perintah ls ada pwd ada jadi ini nanti akan menghasilkan ini true ya enter true. Nah, jadi dia Nah, jadi yang dieksekusi itu dari yang perintah terakhir dulu. Jadi dia keluarkan dulu PBD, terus dia keluarkan lagi perintah LS. Nah, jadi saya bisa manfaatkan simbol-simbol seperti ini. And, and, or, atau tidak. Misalkan saya pakai apa. Ini kan, ini apa kan tidak ada ini. Perintah apa tidak ada. Tapi saya orkan. Saya orkan misalkan dengan PWD. Nah, seperti yang kita lihat di sini, di logik kalau or ini kan kalau or ini kan tidak masalah gitu biar salah tidak masalah biar salah yang penting input keduanya benar maka dia akan menghasilkan benar gitu. dia akan menghasilkan terus jadi tidak memperdulikan uh, tidak me, tidak yang yang penting salah satunya gitu yang penting jangan dua-duanya yang false kalau dua-duanya false ya dia tidak akan menghasilkan apa-apa misalkan seperti ini apa or apa ya nggak ada lah tapi kalau apa or LS gimana ini tereksekusi apa ndak? Ah itu keluar. Nah, ya jadi perintah LS-nya dieksekusi, perintah LS-nya dieksekusi. Tapi yang perintah apanya ini nggak ada, dianggap false. Tapi perintah yang kedua tereksekusi gitu. Kenapa? Karena secara gerbang logika ini artinya true. Ini artinya true, dieksekusi tetap dieksekusi. Kenapa dianggap true? Sekalipun perintah yang pertama ini salah, gitu. Sekalipun perintah yang pertama ini salah. Nah. Jadi penerapannya di mana? Penerapannya di dalam aktivitas ethical hacking di mana? Penerapannya di dalam aktivitas ethical hacking itu biasa kita lakukan di di mana? Ketika ingin melakukan manipulasi terhadap suatu logik gitu. Ketika kita ingin melakukan manipulasi terhadap suatu logik. Misalkan apa? Misalkan pencarian ya. Jadi kita bisa melakukan manipulasi. Ini kan input yang kita masukkan. jadi ini lihat source code-nya. Jadi kan biasa uh, uh, biasa seperti ini. Jadi input yang kita masukkan sebentar kita mulai dari yang yang low atau yang medium dulu. Ah. Ah jadi itu hati-hati. Kalau teman-teman punya kalau kelola aplikasi ada form pencarian seperti ini, ada form pencarian kemudian ada lagi apa? biasa kadang kalau di website itu ada form pencariannya, nah? pencarian untuk artikel, pencarian untuk berita. Kadang juga kita pakai form pencarian itu mencari user atau kalau di dalam sistem informasi kita cari informasi tertentu ya. Nah, jadi kalau kita melihat skripnya, nah, jadi kalau kita melihat skripnya, nah dia seperti ini. Jadi kalau kita melihat skripnya dia seperti ini. Nah, jadi ketika ada submit yang masuk, ketika ada input yang masuk. Nah, input ini selanjutnya kita simpan ya. Ketika ada request masuk, kita simpan ke dalam mana? Ke dalam sebuah variabel. Ya. Terus variabel ini selanjutnya di dicek gitu. Nah, dicek dulu. Ya, dicek. dicek ya dicek perintahnya kemudian selanjutnya dieksekusi di sini di sel eksekusi nah, jadi di sini target ada sel eksekusi sel eksekusi jadi sel eksekusi ini perintah yang diterima di lapisan aplikasi diteruskan kemana diteruskan ke lapisan operating system diteruskan okay. ke lapisan operating system nah, jadi misalkan kalau saya masukkan Begini, ini ini saya copy nih ini saya copy. Jadi misalkan kalau saya masukkan seperti ini, jadi logika sederhananya begini. Ini saya sederhanakan gini. Jadi logika sederhananya gini. ketika saya submit ketika saya submit suatu nilai di sini saya submit misalkan saya submit di sini kan IP ya inputannya IP jadi misalkan kalau saya masukkan di sini 888 berarti yang yang akan tereksekusi di dalam komen berarti di sini nanti masuk sel execution lakukan ping lakukan ping kemana ke alamat Target ya, yaitu dalam hal ini 888. Jadi di sini itu isinya apa? Jadi di sini itu isinya 888 seperti ini. Jadi dia akan melakukan ping ke 888. Nah, ini, ya. Nah, jadi, nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi dia minta ping IP 888 misalnya submit. Nah, dia minta masukkan alamat IP sebentar. Dia proses dulu, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini. Keluar ya. delapan. Nah, ping 888, 888. Dia dia mengirimkan ping gitu ya. Nah, misalkan kalau IP yang lain gimana? Misalkan ping ke satu situs tertentu misalkan a ah, publik ultra IP-nya 13959 234 19 nah ini. Berarti di sini saya masukkan IP-nya. Ketika saya submit ah, perintah saya masukkan ini itu nanti dieksekusi di sistem operasi. Di sistem operasi berarti apa? berarti ada perintah ping untuk melakukan ping ke dalam ini uh, 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 dilakukan ping ke alamat IP tersebut ya nah, jadi kita bisa akali itu. Nah, jadi jadi misalkan kalau saya mau akali misalkan seperti ini 888. AC ah, saya bisa masukkan apa saya bisa masukkan simbol-simbol seperti ini gitu loh Ah, saya bisa meng, saya bisa memasukkan simbol-simbol logika saya bisa memasukkan simbol-simbol logika sehingga apa sehingga kita melakukan manipulasi terhadap logika yang ada di di dalam target gitu ah, jadi saya bisa masukkan ini kan true ya ini input satu pertama true ah, misalkan kalau saya masukkan lagi logika n gimana terus saya ls ini tereksekusi dan ini kalau tidak ada validasi, ini dieksekusi nih telanjang dieksekusi. Padahal di sini ada perintah, ada perintah lagi selanjutnya. Jadi kita eksekusi perintah pertama, terus kemudian kita perintahkan lagi untuk mengeksekusi perintah yang kedua. Nah, enter, submit. Nah, kita lihat. Nah, dia loading dulu. Kira-kira gimana? Ini tereksekusi enggak di kalau seperti ini? Saya kasih logic n, logic n. Ah, ini keluar, keluar isi filenya. Kenapa bisa keluar? Karena ada, karena ada fungsi ini tadi, cell execution. Ah ini. Nah, jadi cell execution ini kadang dimanfaatkan attacker untuk apa? Untuk bisa mengeksekusi perintah langsung ke sistem operasi. Nah, berarti kalau saya pakai lagi simbol yang lain, misalkan gimana? 888 Nah, ini ini artinya or ini artinya setelah me mengerjakan perintah kedua kerjakan lagi perintah berikutnya PWD saya kasih PWD. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Ini yang saya katakan tadi kalau kalau di dalam program yang kita terapkan itu tidak menerapkan validasi simbol-simbol seperti ini tuh diart diterjemahkan. Nah, ini keluar. Nah, ini keluar. Jadi diterjemahkan itu. Simbol-simbol seperti ini itu diterjemahkan. N, logika N, logika OR. apa Ini simbol-simbol begini. Jadi idealnya sistem kita itu harus bisa me menjadikan simbol-simbol ini sebagai string. Jangan diartikan sebagai logik. Bah bahaya. Makanya kadang kita uh, pakai escape string. Escape string, Terus kemudian pakai apa lagi? Prepare statement. Supaya apa? Supaya ketika ada input-input seperti tadi, input-input seperti simbol, koma, koma seperti ini, tadi terjemahkan ini, koma. Biasa kalau SQL injection ini pakai koma. Pakai tanda kutip satu atau tanda kutip dua. Bisa pakai logic ini, or, and, or, logic or. And. Nah, jadi di sini kita bisa ketahui bahwa ini tidak ada filter. Ini tidak ada filter ini barang. Tidak ada filter. Bisa saya masukkan perintah. Nah ini jadi pola saya nanti. Ini jadi pola saya berikutnya. Nah, jadi pattern. Nah, jadi polanya seperti ini. Polanya saya sudah dapat tadi pola pola serangan yang bisa saya pakai. 888. Or misalkan saya bisa pakai ini atau saya bisa pakai ini. And Nah, misalkan tadi LS bisa ya nah, kalau saya PWD nah ini, ini PWD berarti dia akan mengeluarkan isi lokasi ini akan mengeluarkan informasi lokasi nah, kita tunggu. Nah. Nah, keluar ini keluar informasi lokasi jadi saya bisa begini 888 or, uh, kemudian saya kasih apa saya kasih perintah seperti ini uh, cut uh, kita ls dulu ls coba ls Nah, kita lihat apa apa saja file yang ada di dalam. Jadi ini kita eksekusi sistem operasi dari lapisan aplikasinya. Dari lapisan aplikasi kita eksekusi langsung ke perintah. Nah, ini ada config.php. Nah, ini saya coba lihat kira-kira keluar nggak ini. Misalkan kalau saya begini 888 or cut diikuti dengan nama filenya yang mau saya lihat. enter. Ini keluar apa enggak ini kalau saya, begini kan. Ada nah, dia proses dulu. Nah ini keluar isinya. <laughs> Jadi ada isinya. Ada isinya file itu. Misalkan A888 LS kita lihat lagi apa lagi. Nah, jadi kita bisa mengeluarkan isi filenya. Kita bisa mengeluarkan isi filenya dari uh, dari command line ini ya. Kita bisa melihat isi file, kita bisa melihat isi direktori. Nah, saya coba lihat isi indeks misalkan. 888 or cut index.php. ah ini keluar ah jadi ini isinya dvwa eksternal ah ini ini in informasinya tentang apa jadi ada informasi ditampilkan oh ini submit html ah. Nah, jadi berarti di sini saya bisa juga seperti ini keluar ya. Misalkan saya mau lihat file-file sensitif. File-file sensitif itu seperti apa contohnya paswd? Saya ke submit. Saya keluarkan isi direktori password Kira-kira keluar nggak? Masih proses. Ah ini keluar ya. Ini kan file-file sensitif ini. Ini user-user, ini user atau service yang ada di dalam perangkat target. Jadi dari sini saya bisa lihat, oh saya bisa nanti masuknya lewat lewat mana? Lewat WW data, ada user WW data, ada user proxy, user syslog di HCP dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau begini, saya bisa lakukan apa? Kalau seperti ini, saya bisa menerapkan seperti ini, kalau begini. Masih ingat kemarin ya, reversal ya. Jadi saya bisa bikin reversal seperti ini. Jadi, reversal ini salah satu metode untuk kita gunakan untuk apa? Untuk mem-bypass firewall. Jadi firewall itu kan dia melindungi dari eksternal ya. Dia melindungi adanya serangan dari eksternal, uh, tapi caranya agar paket kita ini berhasil, uh, kita seolah-olah membuat request-nya itu dari dalam. Uh, kita membuat request-nya itu dari dalam. Jadi, misalkan kalau ada suatu firewall, uh, ini lihat di sini. Ini kan, kalau kita mencoba untuk melakukan uh, direct sell, ya kita melakukan direct sell itu kan biasa langsung kena blok sama firewall gitu. Nah saya bikin reverse sell. Saya bikin reverse sell seolah-olah request ini itu bersumber dari mana? Seolah-olah request ini dia bersumber dari server. Ya. Jadi server yang atau target yang mengirimkan request keluar. Ya. Bukan, jadi bukan attacker. Jadi seolah-olah ini bukan dari attacker. Tapi dari dalam. Ya. Koneksinya dari dalam. Jadi saya mengirimkan suatu komen untuk melakukan reverse connection keluar kemana ke perangkatnya si attacker gitu. Nah, jadi kalau incoming connection ini diblok sama firewall, kalau kalau outgoing connection, nah, ini ini yang banyak terjadi. Jadi saya banyak mendapatkan konfigurasi firewall itu tidak zero trust ya. Jadi, jadi dia hanya ngeblok dari luar. Nah, padahal kita nggak tahu ini bisa saja jenis serangannya itu bersumber dari dalam. Jadi idealnya firewall itu harus bisa dikonfigurasi baik itu dari sisi internal maupun eksternal. Nah, jadi saya bisa buat seperti ini. Jadi saya bisa buat seperti ini. Nah, saya buat seperti ini. NC nah, saya bikin saya listening dulu, saya listening, saya listening untuk adanya koneksi masuk. NLVP, misalkan saya buka port. 444 enter nah, saya listening jadi saya buka port 444 untuk adanya koneksi masuk dari luar nah baru di sini saya lakukan seperti ini nah, di sinilah saya lakukan seperti ini nc min e nah, ini ini script untuk melakukan pengambil alihan sel uh, bin bus slash bin binary uh, kita connect ke selnya, board agent cell selnya, kita ambil selnya, kemudian diikuti dengan, ah, karena ini koneksinya dari server, berarti server nanti bikin koneksinya kemana, dia terhubungnya ke server kita, yaitu dalam hal ini perangkat target itu adalah 129. Terus port yang saya buka di situ adalah port 444. ini. Jadi saya bisa pakai ini. jadi saya bisa pakai ini. Saya bisa pakai ini. Nah, sekarang kita coba uji. Nah, jadi ini kan posisinya lagi listening ya. Sekarang dia lagi listening. Dia menunggu adanya koneksi masuk. Nah, saya masukkan perintah ini. Saya masukkan set. Nah, saya masukkan perintahnya. Jadi perintah ini 888 ini artinya eksekusi perintah pertama, terus diikuti lagi, eksekusi lagi perintah berikutnya. Nah, perintah berikutnya ini yang ngeri. Inilah tendangan belakangnya itu ada di sini. Ini, ini yang ngerinya di sini. Ini, ini tendangan belakangnya akan membuat suatu reverse connection sehingga perangkat target selanjutnya nanti akan ter terhubung sama uh, target nanti terhubung sama perangkatnya si attacker. Nah, ketika saya submit set. Ah, di sini loading, loading, loading terus nih. Loading, kita coba cek kita coba cek antar masih menunggu bentar kita tunggu tak ada koneksi masuk ada koneksi masuk dari mana ada koneksi masuk dari 128 jadi dari 128 itu dia terhubungnya di port 36548 sementara yang kita buka 44 empat jadi dia incoming connection-nya dari 36, Uh, outgoing outgoingnya dia 36548 sementara kita di uncoming portnya di 444 sekarang CPW di Pak nah, ini saya masuk di direktorinya si korban WMI Nah, data, you name, you name A, Linux Metasploitable. Jadi kita lihat di sini, kita masuknya sebagai WW data kita masuk ke web data artinya apa kita bisa melakukan manipulasi terhadap isi source code yang ada di dalam aplikasi nah ini bahaya karena pas pas dapat kita juga sebagai seorang WW data jadi yang saya bisa lakukan di situ apa saya bisa tanam backdoor lagi jadi seperti yang saya sampaikan kemarin hacker kalau sudah masuk ke sistem pasti yang dicari itu apa backdoor pasti dia akan berusaha untuk tanam backdoor di mana saja kadang dia bisa temper ke dalam suatu file yang sudah ada atau mungkin dia buat file baru tujuannya apa tujuannya ketika koneksi saya ditutup maka saya masih memiliki jalur koneksi yang lain nah, saya bisa kalau di sini saya sudah ini sudah game over ini sudah masuk dalam kategori game over karena kenapa si hacker bisa hapus source code bisa menghapus source code karena kenapa? Karena kita posisinya sebagai web data. Nah, jadi misalkan kalau saya hapus salah satu file, misalkan kita bisa. Nah, karena di sini, ini, ini, ini lihat ini. Karena kita bisa read dan write. Berarti saya bisa hapus itu. Jadi kalau seperti ini, sudah. Aset-aset kita jadi ter, terancam. Misalkan kalau hacker dia mau hapus file-nya, gimana? Bisa. Tinggal dia config.php PHP, nah, kita LS lagi, ah itu hilang ya, hilang file PHP hilang, jadi hancurlah, selain selain bikin konflik PHP, selain bikin kita bisa bikin file lagi, touch misalkan touch Uh, 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 ini 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 kadang ini kadang yang kan ini ini apa uh, defacing ya pasti bikin file PHP misalkan flag flag PHP terus tinggal apa echo Has been compromised. Kemana? The flag. Nah. Nah, saya keluar. Nah, saya keluar. Saya keluar sekarang. Terus, jadi ini koneksi putus. Karena saya sudah keluar. Nah, tapi saya sudah bikin file di sini. Saya sudah bikin backdoor. Nah, saya sudah bikin backdoor. Saya sudah bikin jejak gitu. Flag PHP. Enter. Your system has been compromised. Berarti sistemnya sudah berhasil. Kita jadi, saya bisa hapus file, saya bisa bikin file. Artinya apa? Game over. Nah, jadi, kita harus itu itu masuknya dari mana? Masuknya tadi hanya gara-gara dari mana? Hanya gara-gara dari validasi, form pencarian, tidak di filter dengan baik, tidak di... Ada tidak ada proses validasi di sana, sehingga ketika saya masukkan logik, logik maka logik, logik ini nanti diterjemahkan, diinterpretasikan oleh sistem operasi sebagai suatu perintah. Jadi, idealnya kita harus punya mekanisme itu agar bagaimana simbol-simbol yang dimasukkan ke dalam suatu form itu diterjemahkan sebagai string, sebagai karakter, jangan diterjemahkan sebagai logik. Jadi kadang ada juga validasinya. Contohnya misalkan begini. Lanjut lagi. Ini untuk level lownya. Jadi level lownya masih muda. Level low masih muda. Kita set lagi misalkan high Coba kalau kita lihat yang uh, yang hike nya gimana? Medium. Yang level mediumnya gimana? Ah, jadi coba kita tes ini. Kalau ini masih work nggak ini? Nah, kalau ini masih work kira-kira ini. Kita coba saja, kita coba saja. Artinya kalau saya rubah levelnya jadi medium, paling tidak berarti dia sudah bisa menerapkan validasi. Nah, cuman kita coba-coba saja lagi. Makanya hacker itu yang dilakukan oleh hacker apa? Dia akan mencoba kombinasi yang memungkinkan. Dia di sini ganti simbol logic or kadang juga logic N, kadang logic N, kadang logic apa lagi. Jadi kita tes tes saja. Ini kalau ini masih work, kapan ini? Kalau ini dah work, kita coba lagi yang kedua. Nah, tapi saya posisi listening dulu, saya buka, saya listening lagi ulang. Ini masih work dah ini. Wah ditolak, udah nggak bisa diproses, oke. Okay. Tapi tunggu, jangan senang dulu. Kita coba lagi yang kedua. Ini logic or ini ya, nah, logic or. Kita coba proses logic or A ah, ini bentar. Ini ada ciri-ciri nih kalau begini. Kalau dia loading begini kita ciri-ciri. Tak masuk. pakai logic or berarti masih bisa kalau logic n gimana nah, kita putus dulu ini kita putus dulu kalau logic n bagaimana kita putus dulu kita putus berarti masih bisa ya listening lagi saya sekarang pakai logic n kalau pakai logic n gimana saya pakai logic n submit ini masih work kapan dah ini nah, kita lihat dulu Ah, masih work lagi. Masih work lagi, ini barang nah, jadi. Kita coba lihat isi source code-nya, kenapa ini masih ada yang berfungsi gitu? Nah, kenapa masih bisa ada yang berfungsi? Nah, kita coba lihat source code-nya, bagaimana dia mengimplementasi validasinya. Kita lihat view source-nya, nah, nah, ternyata ini, ternyata ini validasinya. Dia sudah menerapkan validasi, tapi validasinya validasi yang kentang. Validasinya apa adanya itu. Validasinya cuma simbol logic and dan logic or doang, kan masih kan masih ada logic logic yang lain gitu. Nah, jadi idealnya dia harus bisa memfilter semua logic logic yang uh, jadi kalau seperti ini saya masih bisa pakai logic or seperti ini. N sama ini kan diblok, berarti saya masih bisa pakai logic or. Nah, ini terus masih ada lagi yang lain. Bisa juga pakai OR dua kali seperti ini. Gimana? OR satu kali, OR dua kali. Nah, jadi, yang saya katakan tadi, jadi validasinya harus validasi kuat. Kalau validasinya, validasi tidak kuat. Ya, saya bisa brute force, kira-kira seperti apa pattern yang bisa dieksekusi. Gitu, seperti apa pattern yang selanjutnya bisa dieksekusi. Ya, sebentar, uh, laptop selo, saya loh, biar Saya cas dulu. nah ini ini yang saya katakan tadi nah, ini yang saya katakan ini itu kadang terjadi kenapa kadang terjadi karena kenapa kadang terjadi karena satu buru-buru buru-buru nah, pertama dia implementasi program tapi buru-buru ya sudahlah naik production dulu gampang itu yang penting bisa dipakai dulu gitu kan nah, itu satu terus yang kedua programmernya tidak paham tidak ngerti dia, tidak ngerti bahwa ini validasi tidak bisa seperti ini. Jadi ada dua kemungkinan, satu karena dikejar proyek, ini kan banyak terjadi, sering saya temui begitu. Jadi programmernya sampai saya bikin nangis-nangis itu, buru-buru eh, sudah kita kejar deadline, ya, penting naik production urusan security di belakang, jadi tidak boleh seperti itu. Jangan jangan kau punya mindset seperti itu. Security itu to the left, jangan security to the right. Jadi pada saat pengembangan aplikasi itu kita sudah harus mengimplementasi security di sana. Jadi tidak ada itu security sudah di belakang, tidak ada itu security di belakang. Naik dulu lah, naik dulu. Yang penting aplikasinya naik production baru kita pet security. Nah, itu salah. Jadi Aplikasi saat dia dirancang, didesain, dikembangkan Sampai dia naik di proses deployment production Itu sudah harus mengimplementasi security Jadi jangan sudah naik di production Baru mau dipikirkan itu security-nya Nah itu salah itu. Jadi idealnya di mana? Security to the left. Terus yang kedua bisa saja programmernya tidak paham Makanya kadang di dalam suatu perusahaan itu harus ada pentester itu wajib hukumnya. Tujuannya apa? Misalkan kalau programmernya lalai, masih ada pentester. Di sana dicek lagi, oh ternyata ada salah fungsi di situ. Ada kesalahan fungsi atau ada penerapan fungsi yang tidak diterapkan <tuh> Jadi, idealnya ya, minimal di dalam organisasi itu ada tiga lah, dan orang-orang itu saling mengkoreksi. Jika ada kesalahan, ada orang operation, ada orang, ada development, devops ya, development operation, dan orang security, itu dijadikan dalam satu tim. Biar apa, biar mereka saling koreksi, biar mereka saling koreksi, biar mereka saling memeriksa hasil pekerjaan. Ini layak naik apa belum? Kalau belum layak naik, jangan naik bereskan dulu gitu, ya. jangan karena alasan. Kita sudah mepet ini. Sudah deadline proyek. Nah, itu salah. Nah. Jadi kalau sudah masuk di situ, tinggal apa? Tinggal eskalasi. Pelan-pelan. Belajar eskalasinya pelan-pelan. Eskalasi itu gampang. Eskalasi itu gampang. Pelan-pelan belajarnya. Jadi pahami dulu cara masuknya. Eskalasinya itu setelah Anda punya akses masuk, baru eskalasi. Belajar dulu. Tentang self-scripting. Belajar dulu tentang si tentang Python, dan lain sebagainya. Tentang proses. Pelan-pelan belajarnya. Jangan buru-buru. Tuntaskan dulu satu-satu. Anda saja masih banyak celah yang perlu Anda ketahui dulu, baru eskalasi. Eskalasinya, kalau sudah masuk sebagai web data, gampang itu. Tinggal cek proses mana yang bisa kita eksploitasi. Supaya naik pangkat, jadi root, supaya super user. Gampang itu. Tapi yang paling penting di situ adalah bagaimana proteksinya dulu. Itu. Jadi cari best practice-nya. Jadi kalau red team itu dia fokus untuk menembus validasi itu tadi. Sementara yang blue team dia akan fokus untuk memperbaiki script-nya agar script-nya sudah tidak bisa lagi dieksploitasi. Terus yang kedua, bagaimana proses untuk mendeteksi ketika ada reverse cell. Kayak tadi kan ada sel yang terhubungkan, establish connection kan, artinya ada proses muncul itu. Nah, bagaimana mekanisme selanjutnya yang bisa kita terapkan untuk mendeteksi itu adanya proses anomali yang terjadi di sistem? Itu, Oh, ini ada port terbuka, itu harus bisa segera diinvestigasi. Karena yang namanya security itu ada tiga, security itu tiga. Pertama satu proteksi. Kalau proteksi sudah tembus, berarti deteksi. Nah, kalau sudah dideteksi, jenis serangannya baru lakukan yang namanya proses recovery penyembuhan. Cari tahu di mana sumber masuknya, terus lakukan patching, lakukan patching, lakukan update terhadap celah tadi, celah kerentanan tadi. Oke, mungkin seperti itu ya pemaparan materi kita tidak banyak, yang, yang paling penting itu kita tidak banyak, tapi berbobot, tapi ilmunya bisa teman-teman terima dan implementasi. Ya, mungkin seperti itu ada pertanyaan. silakan kalau ada pertanyaan boleh seputar materi ya seputar uh, seputar ini comment exist jadi ini masuk ke dalam apa ini masuk ke dalam comment execution comment injection jadi di mana kita bisa melakukan injeksi kita bisa injeksi kemana ke form ke form pencarian itu form pencarian bisa diinjeksi URL bisa diinjeksi apalagi bisa diinjeksi makanya kadang URL itu perlu kita filter URL perlu kita validasi fitur pencarian perlu kita validasi, fitur upload perlu kita validasi, uh, apalagi dan lain sebagainya, direkt, uh, ya dan berbagai macam hal lainnya gitu ya dan dan jangan misalkan kalau sudah dapat, oh seperti ini validasi yang kuat jangan senang dulu karena yang namanya security proses kita sudah dapat, oh saya securenya dengan metode seperti ini terus dibiarkan terus tidak pernah dipantau lagi, tidak, karena yang namanya jenis serangan itu berkembang. saat ini itu mungkin anda aman, tapi kita tidak tahu satu tahun dua tahun kemudian mungkin didapatkan celahnya. berarti artinya apa? fungsi validasinya harus kita upgrade. Nah, itu ada yang namanya jenis serangan zero day zero day itu adalah kerentanan yang belum diketahui tiba-tiba ditemukan. Nah, semua yang menggunakan teknologi itu bisa diserang. artinya apa yang kita lakukan di sini adalah ketika kita cocok ah itu wah ini ada jenis serangan log 4g ah, kebetulan sistem saya pakai lock 4g segera lakukan update, patch itu patch servicenya atau mungkin kita upgrade ke versi yang lebih baru. Nah, itu. Jadi ha, jadi seorang cyber security engineer itu harus aktif di forum harus aktif di komunitas gitu kenapa karena Kadang yang di komunitas itu, pertukaran informasinya jauh lebih cepat. Misalkan ada update tentang jenis serangan baru, jadi gabung di forum-forum underground, forum-forum hacking, gabung di forum-forum cyber security, karena tugas kita sebagai seorang cyber security itu untuk mengamankan sistem, untuk update jenis serangan baru, untuk sel selanjutnya kita. E, patching itu untuk segera kita patching kita amankan sistem dari upaya peretasan. Oke okay, mungkin itu ya e, terkait pemaparan e, materi ya. <clears throat> jadi e, saya tidak banyak dan mohon maaf itu kemarin saya lagi ada di bandara ya. Jadi kemarin saya ada kegiatan ngajar di Jakarta dan harus segera pulang di kendari kebetulan pas dapat jamnya saya akan ada penerbangan jadi kemarin saya cancel dulu. Gitu kita baru bisa masuk di hari ini kan <tuh> dan insya Allah mungkin nanti waktunya akan kembali lagi seperti semula ya <tuh> jadi <tuh> ya mungkin itu ya untuk pemaparan materi jika <tuh> tidak ada pertanyaan lagi ya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk hadir dan saya juga mohon maaf terkait kemarin ya saya tidak sempat mengisi karena ada suatu kegiatan Uh, saya bisa tutup dan ucapkan alhamdulillah, alamin, wabillahi taufik walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Saya izin live ya. Saya izin live ya.